Saya ini dilahirkan pada tahun 1949 di Sungai Besar, Selangor. Jadi Sungai Besar pada masa itu kawasan yang terpencil. Ya. Pada masa itu memang ada radio, tapi keluarga kami dari keluarga yang kurang berada, jadi tak ada radio. Jadi apa yang saya lakukan ialah, saya ini minat membaca. Jadi biasanya kalau sekolah pada waktu pagi, sesi pagi, petang saya akan pergi ke perpustakaan, masa itu dipanggil Kutub Hana. Kalau saya sekolah petang, pagi saya akan pergi ke Kutub Hana. Dan saya memang rajin masuk perpustakaan dan membaca karya-karya sastra yang ada dalam di perpustakaan itu. Pada masa itu karya-karya daripada Balai Pustaka Indonesia, kemudian daripada Pejabat Keramaran di Tanjung Malim, ya. Kemudian karya-karya terjemahan Shakespeare, cerita-cerita haiwan, cerita-cerita Seribu Satu Malam, ya, dan juga novel-novel Melayu. Ya. Jadi oleh kerana minat pada sastra ini, dan saya memang suka membaca, maka saya masa darjah 5, darjah 6, saya terfikir mungkin kalau Tuhan berikan saya bakat sebagai seorang pengarang dan karya saya boleh diterbitkan dan diletakkan di perpustakaan, maka karya saya mungkin akan dibaca sebagaimana saya membaca karya sastra orang lain. Dan hasrat ini, hasrat keinginan untuk menjadi seorang pengarang ini terus subur dalam jiwa saya. Dan karya saya mula tersiar di akhbar semasa saya tingkatan 4 di sekolah menengah. Kemudian masa tingkatan 5 saya berhenti kerana memberikan tumpuan pada SPM. Kemudian masa tingkatan 6 rendah saya menyambung semula karya-karya saya disiarkan di akhbar dan juga di radio pada masa itu. Kemudian tingkatan 6 atas saya berhenti kerana memberikan tumpuan kepada perbezaan STPM. Tapi selama ini, semasa saya di tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 6, ya, apa ni, saya sebenarnya belajar sastra secara sendiri, iaitu membaca sajak atau membaca cerpen, dan saya membuat ulasan sendiri bagaimanakah seorang pengarang itu dapat menghasilkan cerpen yang boleh diterima oleh editor untuk disiarkan. Jadi dengan belajar sendiri, maka saya menghasilkan karya dan karya saya tersiar. Tetapi semasa saya masuk di tingkatan 6, saya mendapat seorang guru yang sangat bagus, ya, iaitu Cikgu Zabedah Awangah nama dia, yang mengajar sastra dengan cukup bagus, dan dia memberikan saya inspirasi untuk menghasilkan karya-karya yang baik, ya. Jadi semasa saya di tahun 1 Universiti Melaya, barulah saya dapat mengikuti kursus penulisan secara yang lebih sistematik dan yang betul-betul datang daripada mahaguru dalam bidang penulisan, ya. Jadi saya makin memahami tentang aspek penulisan ini. Dan tahun 1, tahun 2, tahun 3 di Universiti Melaya saya sangat prolific. Karya saya banyak tersiar di surat khabar, di majalah, ya, di abang-abang mingguan, ya, majalah-majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan itulah latar belakang saya, bagaimana saya meminati bidang sastra dan bagaimana saya akhirnya menceburkan diri saya sebagai seorang penulis karya sastra.